Halo sahabat Anabul, sahabat AKB. Jumpa lagi dengan Li Surya pada channel YouTube Surya Channel. Pada video kali ini Li Surya akan membagikan tips betapa pentingnya pemberian obat cacing kepada anjing. Dan sebelum itu, jangan lupa di subscribe channel kami, tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan. Nah, pada video kali ini Li Surya akan menyampaikan bagaimana caranya pemberian obat cacing kepada anabul. Pemberian obat cacing pada anjing sangatlah penting karena cacing adalah merupakan parasit yang paling berbahaya pada tubuh anjing. Pemberian obat cacing ini bisa diberikan baik itu dalam bentuk tablet atau kapsul atau juga obat cacing cair. Tapi ingat, obat cacing yang digunakan adalah obat cacing khusus anjing. Merek apapun itu dibolehkan. Jangan sampai memberikan obat cacing bukan obat cacing untuk anjing. Nah, pemberian obat cacing pada anjing itu biasanya dimulai pada anakan yang berumur kurang lebih 20-25 hari atau pada saat anak anjing sudah mulai membuka mata. Nah, pemberian pertama itu harus diikuti dengan dosis atau takaran sesuai dengan berat badan anjing. Itu biasanya sudah tertera pada obat cacing itu sendiri. Maka dari itu, sebelum memberikan obat cacing, anak anjing wajib ditimbang terlebih dahulu. Nah, setelah pemberian pada anaknya, pada indukan juga wajib diberikan. Itu disebabkan karena biasanya indukan dari anjing tersebut pasti juga memiliki parasit cacing pada perutnya. Jadi di saat anak anjing menyusu pada induknya, jangan sampai tertular cacing melalui susu induknya kepada anaknya. Pemberian obat cacing ini biasanya secara rutin diberikan 1 bulan sekali berturut-turut sampai minimal 3 kali pemberian obat cacing kepada anakan dan induknya. Nah, setelah itu untuk selanjutnya baru diberikan obat cacing 3-6 bulan sekali untuk pemberian rutin kepada baik itu anak anjing maupun anjing-anjing yang sudah dewasa. Sekali lagi kami sampaikan, parasit cacing adalah parasit yang sangat berbahaya pada anjing. Jangan sampai sahabat anabul, sahabat AKB abai atau lupa pemberian obat cacing kepada anabulnya. Demikian video Li Surya kali ini. Jangan lupa di subscribe channel kami, tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan tentang anjing Kintamani selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.